Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Avenged Sevenfold. Okay, kita sedikit mengulik lagunya Avenged Sevenfold yang berjudul The Bass and the Hard Lock. Ngomongin gimana lagi? Okay, itulah. Kalau yang pecinta Avenged pasti tahu lah itu. Okay, kali ini saya akan sedikit mengulik chordnya. Okay, kita lanjut aja. Kita langsung ke chordnya ya. Ambil dari intronya ya, intro. Oke, ini bukan, kita coba di intro. Oke, di situ ya. Saya main dari senar 2 ya. Gitu kira-kira. Kita ulang pelan ya. Senar 4 di fret 12. Oke, di situ ya, kita lanjut ke chord. Saya ambil dari ini drop D ya. Drop D tali 6-nya sama dengan tali 4 sama suara. Nah, ikut ininya ya, nadanya di E dulu, di D dulu, baru ke di D, di F deh ya. Di
Akris. Ulang ya. Sini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua sama, terus dia ada begininya lagi. Sini. Oke, ini di A. Ref ya. Utamanya kita inikan dulu, kita habiskan dulu chordnya. Dia hanya sampai begitu, selebihnya sama cara mainnya. Nih. Gampang. Yang bassnya dulu dari D ya. Di slide ke slide mundur ke C. Langsung ke F ya. Ke D lagi. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kalau untuk lead, kita coba di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.